Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rino di sini, ya di channel Rino Ren. Kali ini saya punya mainan lagi. Nah, kamu pasti pernah nonton film ini. Nah, udah tahu kan? Ya, Kabutaku. Kabutak. Enggak tahu Kabutak atau Kabutaku ya. Pokoknya dari serial itulah. Saya punya nih yang kodoknya gerotan. Nah, dan enggak cuma satu, saya kemarin belinya ada dua. Satu lagi. Nah, ini satu lagi yang ini. Nah, tapi saya akan nge-review gerotan dulu ya. Ya, untuk bungkusnya memang udah agak kekuning-kuningan tuh kemasannya, plastik blisternya. Nah, ini juga udah pernah dibuka, jadi memang belinya second. Ya, seperti biasa, mencintai barang second dan terlebih lagi murah gitu. Gak apa-apa, ini buat nambah-nambah koleksi dari serialnya Tokusatsu, ya superhero-nya Jepang. Jadi yang penting pokoknya buat melengkapi. Dan ini gak tahu ini mereknya sih namanya MYM. Gak tahu ini merek asli atau KW ya, saya kurang paham. Tapi yang penting mainannya saya cukup puas juga, ternyata bagus, lumayan gitu. Dan tinggi figurnya juga lumayan, jadi untuk dipasangkan ke koleksi yang lain ya setara lah tingginya, jadi oke lah, mantep. Oke, ini bungkusnya kita lihat. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini pemeran utamanya, ini Kabutaku. Dan ini nomornya, ini nomor 8, yang tadi itu nomor 7. Nah, ini temennya namanya Gerotan, yang bisa berubah jadi katak. Teman-temannya tuh. Nah, di belakangnya, nah ini ada di serinya. Di seri MYM ini, di sini, nah ini lengkap nih, ada semua. Nah, inilah karakter-karakternya. Kamu bisa lihat semua. Dan ini di sebelah sini belakangnya. Nah, kita lihat nih untuk robotnya. Dan ini kalau dia menjadi katak. Nah, di sini tulisan-tulisan Cina ya, saya nggak paham. Nah, nggak ada tulisan Kabutakunya. Super Cheng. Oke, kita langsung lihat, kita buka. Oke, ini dia. Ini kodoknya. Balik deh saya masang ini. Ini harusnya kepalanya ke bawah. Nah, harusnya begini. Tuh tangannya kelihatan tuh kan. Terus kita dapat ini untuk petunjuk buat kita ngerubah menjadi katak. Ya, untuk figurnya bahannya dari plastik, semuanya berbahan plastik. Catnya lumayan rapi. Nah, ini cuman nih ada miss dikit lah nih. Ini kayak terkelupas. Oh, ini ada tempelan stiker. Nih, tampak bawahnya. Tuh tingginya 16 cm ya. Setara sama SHF lah. Jadi bisa dibandingkan dengan SHF, masih tinggi gerotan ini ya. Oke, langsung aja kita cek untuk artikulasinya. Jadi untuk artikulasinya, oh, kepalanya bisa kita putar 360 derajat. Tangannya bisa dipusuk-pusukkan macam-macamnya. Nah, ini dia karena ada join seperti ini. Jadi bisa fleksibel banget tuh, apa namanya, sikunya juga bisa lumayan oke. Nah, untuk kakinya jadi kita bisa posekan macam-macam. Untuk kakinya ini, nah, ini agak seret, nah, tapi bisa nih. Nah, lututnya bisa pose seperti ini. Jadi untuk artikulasinya lumayan fleksibel, cuman memang berdirinya agak susah nih tuh. Kenapa? Soalnya di sini ada belakangnya ini. Belakangnya jadi agak berat belakang dia. Itu yang bikin susah berdiri.
Nah, terus ini juga nggak rata. Jadi kalau begini nggak bisa. Nah, tapi harus diluruskan kakinya. Aduh, berat belakang nih. Jadi agak dibongkokin sedikit. Nah, gini. Nah, inilah dia gerotan. Oke, sekarang kita akan merubahnya menjadi kodok. Bim salawim. Teng. Oke, langkah pertama. Kita lepas dulu untuk kepala kodoknya. Kemudian kepala robotnya kita masukkan ke dalam sini. Untuk kepala kotaknya kita keluarkan tangannya ini. Nah, tangannya ada di dalam ini, kita keluarkan seperti ini. Kemudian untuk tangannya, nah, kita tekuk seperti ini, terus seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kemudian untuk telapak kakinya, nah, di sini ada tangan, kita masukkan. Nah, telapak kaki kodoknya seperti ini. Udah jadi. Kemudian kita balik. Nah, kita kangkangkan seperti ini. Kemudian kita putar seperti ini. Oke. Kemudian putar lagi, satu lagi seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan kepala kodoknya. Ini tangannya kita kedepankan. Kemudian kakinya kita tekuk. Oke, seperti ini. Udah jadi. Dan terakhir, ternyata ini fungsinya. Ada dua brudu. Nah, jadi kita masukkan ke dalam sini. Jadi ini adalah anak-anaknya kali ya. Udah jadi kodok gerotan. Tadam. Ini saya nggak tahu ini buat apa. Ada yang tahu ini di mana ini naroknya ya? Nggak tahu lah. Oke lah, kita singkirkan. Ya, udah selesai. Udah jadi kodok. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan apapun itu, pokoknya tungguin terus video dari saya. Semoga nanti banyak lagi review action figure dan bisa memuaskan kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selesai. Bah.